Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Ikke Nurjanah. Perempuan 46 tahun ini melepas status jandanya setelah menikah dengan seorang lelaki yang diketahui bernama Carly Fu. Kabar pernikahan Ikke Nurjanah ini diungkap oleh akun gosip Instagram @mimi.julin. Di situ terlihat foto Ikke Nurjanah bersama suami barunya. Dalam foto tersebut, Ikke Nurjanah dan suami terlihat saling memasangkan cincin. Sementara di foto kedua, Ikke dan suami pamer cincin perkawinan. Dan foto lainnya, keduanya pamer buku nikah. Dalam foto tersebut, Ikke Nurjanah terlihat cantik mengenakan kebaya dan kerudung berwarna putih, bersolek dengan riasan yang sangat cantik. Sementara sang suami mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Ikke Nurjanah sendiri belum mengunggah foto pernikahannya di Instagram, tetapi sang suami telah memasang foto pernikahannya. Dalam foto yang diunggah juga terlihat kehadiran putri Ikke Nurjanah, Siti Adira Kinaya. Lucunya, banyak warga net yang menduga kalau suami Ikke Nurjanah adalah Yosi Project Pop. Kirain Yosi Project Pop, kata akun @cici_gembul. Maaf, kirain tadi Yosi. Alhamdulillah, semoga samawa Mbak Ikke, kata akun @sarimulia3. Aku kira tadi lakinya si Yosi Project Pop, timpal akun dewi_89. Ikke Nurjanah sebelumnya sempat menikah dengan Aldi Bragi pada tahun 1998 dan bercerai pada tahun 2007. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Siti Adira Kinaya yang kini telah tumbuh dewasa.